Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Belum reda nama pelakon sensasi Alif Aziz menjadi topik perbualan hangat netizen sehingga ada yang meminta pihak kerajaan dan stesen televisyen menyekat dirinya daripada muncul dalam mana-mana drama serta filem. Perkara itu antara yang disuarakan pengguna aplikasi X kerana tidak mahu Alif memberi image dan impact negatif terhadap mana-mana naskah lakonannya. Bukan itu saja, ramai netizen yang sudah mula muak dengan cerita kecurangannya sehingga mahu dia diharamkan daripada berlakon dengan rumah produksi Malaysia. Tolonglah ambil tindakan terhadap Alif. Ben supaya dapat beri pengajaran, menyesal minat Alif dulu, muak dengan cerita curang tak habis-habis. Terlalu banyak cerita negatif tentangnya, boleh tak boikot saja dia dari industri komen netizen? Pada Isnin lalu, pengguna media sosial sekali lagi dikejutkan dengan pendedahan seorang wanita warga negara Singapura, yaitu Sarah, yang menyedarkan dirinya sebagai kekasih gelap kepada Alif selain mendakwa sudah menjalin hubungan cinta sejak Januari lalu.